Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada siang hari ini kita bertemu lagi, tapi saat ini di Zoom meeting terfokus di sekolah dalam pembelajaran fisika. Untuk pembelajaran fisika saat ini, saya masih mengulangi untuk pengukuran. Sebelum kita ke materi, agar agak santai, saya akan mengulangi sedikit untuk sekolah penggerak, di mana di sekolah penggerak itu kalian sebagai pelajar itu akan dibentuk menjadi pelajar Pancasila. Saya ingin tahu dari pengalaman kemarin waktu MPLS dan beberapa waktu dari tanggal 12 Juli sampai saat ini tanggal 13 Agustus, kurang lebih satu bulan, lebih satu hari, kalian masih ingat tentang profil pelajar Pancasila. Saya ingin dari salah dua atau salah tiga untuk menyebutkan tentang profil pelajar Pancasila. Mari silakan, ada yang mau mendapatkan assessment khusus dengan memberikan tanda untuk mengacungkan tangan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila? Ya. Siapa ya? Novia dari kelas 10 E. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novia Munzilatun Hasanah, nomor absen 24 dari kelas 10E. Jadi, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Luar biasa, sempurna ya. Mungkin dari kelas lain, satu lagi sebelum saya memasuki untuk materi pengukuran. Satu siswa lagi mungkin? Iya, siapa? Tere. Iya, silakan Tere. Nama dan kelas, sebutkan. Iya, zoomnya apa? Videonya dibuka, video. Mute suara. Perkenalkan, ya Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Tere Atika Cahya Jati, nomor absen 31 dari kelas 10F. Ya. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Tuh. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Tuh. Dan yang keenam, mandiri. Ya. Saya kira cukup ya. Ternyata, alhamdulillah dari dua sampel siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Klaten telah mampu menyebutkan tentang profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi dasar untuk membentuk kalian sebagai pelajar di mana SMA Negeri 2 Klaten menjadi sekolah penggerak. Terima kasih putra-putri saya yang telah memahami, semoga akan melaksanakan dan menyatakan diri sebagai pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang materi pengukuran. Sebelum ke materi, Bunda akan bertanya. Kalian di setiap hari itu akan menemui tentang ukuran. Ketika kalian membeli sesuatu, misalnya membeli beras, membeli gula, atau mengetahui panjang buku,
mengetahui waktu ketika kalian mau memulai pembelajaran, mau sholat, mau ke gereja, atau mau beribadah, itu kalian akan mengetahui atau ingin tahu waktunya. Nah, dari semua ini kan berawal ada suatu angka atau ukuran yang diinginkan. Sebelum saya masuk lagi ke materi pengukuran, Bunda ingin tahu, dalam keseharian, alat ukur apa saja yang pernah kalian ketahui atau yang pernah kalian gunakan? Saya ingin beberapa siswa juga akan menyampaikan, menyebutkan alat ukur yang digunakan, pernah digunakan atau sering menggunakan. Silakan bisa mengacungkan jari. Ya, itu Arifah ya, Arifah. Arifah ya. Oh, sebentar. Oh, Jabrina. Iya, Jabrina dari Jabrina Alfi ya. Nggih, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Zabrina Alfi Humaira Putri, biasa dipanggil Zabrina, dari kelas 10E, nomor absen 35. Alat ukur yang sering digunakan dalam keseharian, yaitu seperti penggaris atau mistar, terus termometer, jam atau arloji, dan stopwatch. Sekian, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Zabrina untuk penyampaiannya tentang alat ukur ya. Mungkin ada lagi yang mau ini. Siapa? Anas Fadilah Yusuf. Mari silakan. Ya, saya mau menambahkan timbangan, terus pedometer. Itu saja kayaknya. Iya. Timbangan, speedometer. Di sini Bunda belum ini kok, belum atau tidak menuntut kalian untuk menjelaskan, oh ini timbangan itu ini, speedometer ini, guna apa, cara kerjanya begini, itu belum. Yang Bunda ingin tahu, kalian tahu dulu atau pernah menggunakan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi, silakan, siapa? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Salwa dari 10F. Salwa ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Oh iya. Mau nambahin itu alat ukur yang biasanya digunain sehari-hari itu stopwatch, timbangan, terus jangka sorong mungkin. Iya, nggak mungkin, betul, jangka sorong. Iya. Apalagi mungkin. Volumeter. Iya. Tidak hanya alat ukur panjang, ada alat ukur listrik. Alat ukur termometer. Termometer, iya. Mungkin ada lagi. Ampermeter. Masih lagi? Mikrometer sekrup. Iya, mikrometer sekrup. Okay. Udah kayaknya. Udah, ya. Jadi udah itu bukan alat ukur ya? Diketahui semuanya? Iya, jadi sudah ada beberapa alat ukur yang disebutkan oleh 3 teman kalian. Saya kira yang lain pun sudah pernah menggunakan beberapa alat ukur. Kira untuk lebih kita memahami pengukuran dan alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran fisika dan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bersama-sama pelajari tentang pengukuran. Saya mohon operator untuk membantu saya untuk PowerPoint. Ya, ini tentang pengukuran ya. Oke, lanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Ya, anak-anak tentunya juga sudah tahu. Next, bisa ini nggih.
Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Next, Mas. Ya. Pengukuran diartikan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Ya, ketika kita mengukur panjang meja, ya ini saya contohkan di sini, ketika kita mengukur panjang meja dengan penggaris. Nah, panjang meja itu kita baca 100 cm. Nah, dari panjang meja 100 cm itu panjang merupakan besaran. Ya, kemudian 100 merupakan hasil dari pengukuran dan cm merupakan satuan. Nih, selanjutnya Mas Davi. Ya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengukuran itu adalah ketepatan, akurasi, kalibrasi alat, ketelitian, kepekaan. Dengan aspek pengukuran tersebut diharapkan mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan benar. Next, Mas Devi. Ya, dari hasil pengukuran yang kita lakukan itu diharapkan tepat sama dengan hasil teori. Namun hal ini jarang. Ya, jarang terjadi suatu pengukuran itu tepat sama. Maka ada suatu jangkauan dalam pengukuran itu dengan nilai X, min delta X, di mana itu harga X yang tepat, kemudian antara X, min delta X, dan X plus delta X. Next, Mas. Ya, X menyatakan nilai terbaik sebagai nilai yang benar, delta X menyatakan kesalahan hasil pengukuran yang disebabkan keterbatasan alat, ketidakcermatan, perbedaan waktu. Oke. Ya. Dengan menyatakan kesalahan atau batas toleransi tersebut ya terhadap suatu nilai yang kita anggap benar, kita dapat mempertanggungjawabkan hasil pengukuran. Hal ini biasanya kita lakukan ketika kita melakukan percobaan ya nanti karena kalian masih kelas 10 untuk SMA ini percobaan itu baru kemarin mengenal alat kalian sudah membuat beberapa laporan ya ketika pembelajaran di bulan Juli itu di mana kalian sudah baru tahu tentang alat tapi untuk pengukuran kemudian untuk mengetahui ketepatan atau tidak itu belum kita pelajari. Selanjutnya, Mas. Nah, ini alat ukur di sini udah hanya mau membahas tentang alat ukur besaran pokok. Ya, lanjut. Ya, sebelum kita memahami satu persatu dari sekian Bunda akan sampaikan dulu, untuk besaran pokok itu kalian sudah paham ketika di SMP, kemudian kemarin kita sudah membahas tentang besaran pokok, besaran turunan, ada 7 besaran pokok. Nah, di sini sudah tertera, ya, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat atau jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Sebelum melanjut ke apa itu alat ukur masing-masing ya tentang mistar, jangka sorong dan lain sebagainya. Saya ingin kembali kepada anak-anak untuk mengetahui umpan balik kemarin ya. Satuan dari masing-masing besaran pokok, 7 besaran pokok ini apa saja? Mari silakan lagi siapa? Besaran pokok panjang itu apa saja? Waktu itu apa? Untuk CGS dan MKS-nya. Ya. Mari, silakan. Iya, ini sudah ada lagi, Mas. Siapa ini? Iya, Azizah Putri dari 10F. Mari, Nak, silakan. Azizah Putri. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Azizah Putri Harjanta dari kelas 10F, absen 4. Satuan besaran panjang itu meter.
satuan besaran massa itu kilogram, satuan besaran waktu itu second, satuan besaran kuat arus listrik itu ampere, satuan besaran suhu itu kelvin, satuan besaran intensitas cahaya itu candela, dan satuan besaran jumlah zat adalah mol. Ya, itu untuk yang MKS, ya. Mungkin ada yang menambahkan untuk yang CGS-nya. Jadi kalau panjang meter, kemudian untuk massa kilogram, nah ini kan yang MKS-nya. Untuk CGS-nya, mari silakan. Setiap menjawab, sebutkan nama plus nomor absen. Mari, silakan. Ya. Satuan dari besaran panjang adalah meter. Iya. Dari masa, yang ngomong siapa ya? Kelas berapa ya? Mohon maaf, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Novia Munjilatun Hasanah, nomor absen 24 dari kelas 10E. Iya. Satuan dari besaran pokok adalah meter yang dilambangkan dengan M. Satuan dari besaran pokok massa adalah kilogram yang biasa dilambangkan dengan kg. Satuan dari besaran pokok waktu adalah second yang biasa dilambangkan dengan huruf S. Satuan dari besaran pokok kuat arus listrik adalah ampere yang biasa dilambangkan dengan huruf A kapital. Satuan dari besaran pokok suhu adalah kelvin yang biasa dilambangkan dengan huruf K kapital. Satuan dari besaran pokok intensitas cahaya adalah candela yang biasa dilambangkan dengan CD. Satuan dari besaran pokok jumlah zat adalah mol dan dilambangkan dengan mol juga. Iya, ini melengkapi ya. Jadi di samping tadi MKS sama kalau panjang meter, kalau massa kilogram di apa? Diberi lambang kalau meter M sama yang sudah disampaikan Azizah tadi. Satu lagi, Nak. Kalau itu tadi kan yang MKS ya, kalau panjang meter, kemudian kalau apa itu massa kilogram, sekarang yang CGS ya. Zabrina. Perkenalkan, yeah. Zabrina Alfi Maira Putri, biasa dipanggil Brina, dari kelas 10E nomor absen 35. Untuk satuan menurut sistem CGS, panjang satuannya sentimeter, disingkat dengan cm, massa dengan satuan gram, disingkat g, waktu dengan satuan second, disingkat s, suhu dengan satuan kelvin, disingkat k, kuat arus dengan satuan stat ampere, disingkat stat A, intensitas cahaya dengan satuan candela, disingkat CD, dan yang terakhir jumlah zat dengan satuan mol, singkatannya mol. Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama ya. Sudah saling melengkapi ya. Itu sebenarnya pelajaran yang pernah kita bahas, tapi kita umpan balik. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi kita. Silahkan. Minta tolong, Mas Nafi. Ya, nih itu alat ukur. Ada kalau panjang, ada mistat, jangka sorong, mikrometer skrup, ada rometer, terkadang ada pakai speedometer, ya. Kemudian kalau massa dan neraca, neraca bermacam-macam, neraca itu timbangan. Ada juga yang memanfaatkan neraca pegas. Sebenarnya itu untuk mengetahui massa ya. Neraca itu ada neraca kodok, ada yang neraca apa? 4 lengan, 2 lengan dan lain sebagainya. Waktu, ada yang menggunakan jam, ada yang menggunakan stopwatch, suhu termometer, kuat arus listrik ampermeter, ada juga yang menggunakan multimeter. Jumlah molekul ini tidak diukur secara langsung. Kemudian intensitas cahaya itu dengan light meter. Untuk jumlah molekul nanti akan dibahas lebih lanjut di pembelajaran kimia. Lanjut, Mas. Ya, untuk mengetahui jumlah zat ini ya, terlebih dahulu nanti akan kita pelajari di studi kimia. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini mistar. Semua udah tahu mistar, ya. Penggaris itu ya, penggaris atau mistar. Ini semua udah tahu, next aja Mas, ini agak cepat karena
Ya, misal digunakan untuk mengukur suatu panjang pedang punya batas kelitian 0,5 mm. Ya, cukup teliti juga. Lanjut lagi, Mas. Next. Ya, ini jangka sorong. Nanti untuk penggunaannya nanti dulu ya kita. Kamu tahu gambarnya saja. Kalau ini adalah jangka sorong. Oke. Lanjut next halaman aja. Ya. Ini mempunyai ketelitian 0,1 mm lebih teliti ya. Ya. Lanjut lagi. Ini jangka sorong untuk alat ukur panjang, mikrometer skrup. Ya, nanti bagaimana menggunakannya nanti salah satu akan saya beri contohkan dalam bentuk video. Lanjut Mas Davri. Ya, ini punya ketelitian 0,01 mm, semakin teliti. Jadi ini semakin, kalau tadi mister itu biasanya digunakan untuk mengukur, misalnya mengukur ini satu kertas, mengukur lebar, mengukur panjang, ini pakai mistar. Tapi kalau mau mengukur ketebalan kertas ini, nggak mungkin pakai mistar. Bisa, ya bisa, tapi hasilnya agak ngawur. Tapi kalau kita gunakan mikrometer skrup, itu lebih lebih apa? Teliti dan tahu ukurannya berapa milimeter. Jadi di sini memahamkan pada kalian, ketika kita disuruh mengukur panjang atau tebal suatu benda, itu kalian harus memilih alat yang dibutuhkan itu apa. Misalnya kalian disuruh untuk mengukur diameter apa ini kelereng, atau mungkin kedalaman disuruh mengukur diameter kelereng atau kedalaman botol, ya botol vaksin, sekarang baru ngetrennya vaksin, ya vaksin apa untuk menanggulangi COVID-19 ini ada botol vaksin itu. Ketika kalian disuruh mengukur kedalaman atau diameter dari apa ini lingkar botol itu, maka kalian harus memilih alat yang diperlukan itu mikrometer skrup atau jangka sorong. Kalian nggak mungkin mau memakai penggaris. Tapi ketika kalian disuruh mengukur panjang kertas atau lebar kertas ini, nggak mungkin kalian menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Tapi kalian menggunakan penggaris lebih panjang lagi. Misalnya kalian disuruh mengukur panjang lapangan sepak bola. Nggak mungkin kalian pakai penggaris 30 cm itu 1, 2, 3. Nah, jadi kita harus cerdas. Ya, kita harus kreatif dan bernalar kritis. Ini arahnya begitu. Jadi disuruh mengukur panjang apa lebar lapangan sepak bola, ya kita pakai roll meter. Disuruh mengukur atau diminta mengukur jarak dari rumah kalian ke SMA di Dua Kladen, kalian juga nggak mungkin pakai jangka sorong atau mikrometer skrup, tapi kalian bisa menggunakan speedometer kalau jaraknya agak jauh. Tapi kalau dekat pakai rometer juga nggak apa-apa. Mungkin rumahnya di samping kiri atau kanan sekolah kita atau di dari SMA di Dua Kladen. Iya, untuk alat ukur panjang. Selanjutnya Mas Davi. Nah, ini neraca. Ini untuk mengukur massa. Gitu. Itu ada contohnya, ada neraca digital. Sekarang serba digital. Okay. Apapun itu sekarang serba canggih. Zamannya sekarang, zaman now itu sudah beda dengan zaman saya dulu. Ya, kalau dulu, waktu zaman saya SMA mengenal yang namanya digital, ngerti jam digital itu aja senangnya bukan main. Tapi kalau sekarang justru kita mau lihat jam yang tidak digital itu sulit. Atau semuanya itu serba digital. Timbangan ya digital, jam ya digital. Ya, semuanya serba digital. Ini salah satu contoh neraca. Selanjutnya Mas Davi. Nah, ini untuk ukuran waktu ya, Nak. Di sini dicontohkan stopwatch. Stopwatch pun sekarang sangat canggih. Ketika apa udah beberapa waktu yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu, SMA di Dua Kladen kan mengadakan beach study atau itu ya, studi lapangan itu. Anak-anak itu canggih sekali. Inilah zaman sudah maju ya. Saya udah bawakan stopwatch. Stopwatch-nya itu macam-macam karena sebenarnya Dua Kladen kan ya punya ada stopwatch digital, ada stopwatch itu. Saya udah bawa banyak itu, ternyata anak-anak itu enggak menggunakan. Ternyata mereka itu justru menggunakan HP. Loh, bisa toh, Dok? Bisa toh, Le? Saya gitu. Ternyata
mereka sangat canggih, luar biasa. Anak-anak itu aja 2 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Saya yakin kalian pun sekarang semakin hebat, semakin luar biasa tentang kehidupan zaman digital, zaman sekarang. Lanjut Mas Davi, ini untuk mengukur waktu ya, stopwatch bisa. Dan ini udah melangkah lain untuk suhu, kita pakai termometer. Ini untuk mengukur suhu ya, kita gunakan termometer. Ini termometer saat ini juga sudah canggih sekali, bahkan termometer di mana-mana itu ada. Di mana-mana termometer itu digunakan, karena memang saat ini salah satu untuk screening itu adalah termometer. Bahkan termometer digital itu sangat banyak, dan di tempat manapun ada. Di SMA di luar kadang juga ada banyak yang model tembak, yang model tinggal menaruh tangan, ya tidak harus memakai termometer yang ditempel di badan. Lanjut Mas Davi. Ya, kalau ini adalah ampermeter, alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Bisa dengan multitester. Anak-anak kalau mau tahu alat-alat fisika yang ada di SMA 2 Klaten bisa nanti mungkin kalau PPKM darurat ini sudah tidak diberlakukan lagi, kalian bisa dengan prokes yang ketat untuk berlima atau paling tidak maksimal 10 anak itu bisa saling atau menghubungi temannya ya untuk datang ke sekolah untuk tahu untuk alat praktikum ini di SMA di 2 Klaten di labnya ada semua. Lanjut Mas. Iya, ini alat ukur besaran turunan ya kalau yang pokok ya next Mas. Ya, ini yang speedometer ya di kendaraan Anda, di kendaraan kalian tentunya. Saya yakin kalian semua sudah tahu itu speedometer. Karena saya yakin kalian semua sudah tahu itu motor. Bahkan kalian semua sudah bisa naik motor. Tidak ada yang belum bisa naik motor. Maka manfaat speedometer itu kalian sudah tahu. Ini ditunjukkan luar biasa. Kecepatan siapa saya nggak tahu ini. Mungkin kecepatan teman-teman saya yang di sini ketika naik motor sampai 240 yaitu 50 kilometer per jam itu luar biasa ya. Atau pembalap mana ini, maka kalian juga harus memperhatikan paling tidak kecepatan itu ya maksimal 60 lah atau 80 itu sudah maksimal, ya tidak usah terlalu cepat. Lanjutnya Mas. Nah ini dinamometer. Digunakan untuk mengukur besarnya gaya F ya. Itu ada dinamometer yang digital, kemudian yang manual. 2 itu di sekolah kita juga punya. Kalau nanti pengen lihat boleh. Kalian masih lama ya di SMA 2 Klaten, penjurusan juga belum. Nanti kalau sudah penjurusan ataupun sekarang mau tahu boleh. Tapi saya yakin dan percaya kalian itu luar biasa. Kreatif, mandiri, jadi kalian bisa mengakses di internet. Karena di internet itu luar biasa. Saya aja kalah mungkin dengan kalian ketika mengakses internet. Lanjutnya, Mas. Nah, ini higrometer. Lanjut aja untuk mengetahui kelembaban udara. Jadi kelembaban udara pun bisa diukur. Ada yang manual, ada yang digital. Jadi langsung bisa dibaca. Yeah. Lanjut. Ini ohmmeter atau voltmeter. Juga ada yang digital, ada yang manual. Digunakan untuk mengukur tahanan hambatan listrik. Ya. Ya. Lanjut Mas Selvi, ya, ada barometer. Digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Ya, lanjut. Hidrometer, ini beberapa alat yang saya sampaikan yang nanti bisa sebagai referensi kalian ketika melanjutkan untuk pembelajaran di kelas IPA ya, karena ini kelas 10 itu adalah kelas IPA. Maaf, mata pelajarannya itu IPA, di mana IPA itu ada 6 jam pelajaran dengan satu proyek, 3 proyek ya, 9 dibagi fisika 3, biologi 3, kimia 3.
Jadi alat ini nanti saling berhubungan. Kami tidak berdiri sendiri, kebetulan aja di sini fisika, saya harus menyampaikan yang berhubungan dengan fisika. Lanjut Mas Devri. Manometer, ya, tekanan udara tertutup. Ini bisa dilihat ketika itu ya, oksigen, dioksigen ketika apa itu ada di situ, ya. Ya. Kalorimeter, ya, untuk mengerti kalori jenis zat. Ini juga sudah ada yang digital. Lanjut, Mas. Nah, ini kesalahan pengukuran. Dalam mengukur, di dalam besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur. Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat kepastian. Lanjut, Mas Jeffrey. Ya, dalam pengukuran itu ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, itu pasti ada kesalahan. Makanya ini salah satu mungkin kreativitas anak ya, kreatif atau saking kreatifnya, ketika ujian atau ketika memberikan laporan praktikum, itu kami tim fisika, saya dan teman-teman saya yang guru fisika seperti Pak Agus, Bu Agnes, itu ketika mengoreksi hasil laporan siswa itu, terkadang saya dan Pak Agus itu tersenyum sendiri. Karena apa? Sebegitu pintarnya anak itu ketika melakukan praktikum itu hasilnya tepat. Padahal itu nggak mungkin. Karena kita dipengaruhi suhu, belum tekanan udara, belum angin. Ya. Makanya pasti ada kesalahan sistematis, kesalahan acak. Tidak mungkin ketika disuruh melakukan percobaan mencari gaya gravitasi ketika ayunan matematis itu tahu-tahu ketemu 9,8. Kalau ketemunya itu di antara 9,5 sampai 10,5 itu kami maklumi dari hasil perhitungan ya. Tapi anak-anak itu kreatif sekali. Kadang hasilnya wah tepat 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini terkadang membuat kami ya tersenyum. Anak-anak memang kreatif dan nalarnya luar biasa. Lanjut Mas Damri. Ya, kesalahan sistematis adalah kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Oke, kesalahan ini menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam satu arah. Lanjut Mas. Nah, sumber kesalahan sistematis antara lain satu kesalahan alat, kemudian kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, kesalahan teoritis. Kesalahan alat itu mungkin alatnya karena sudah sering digunakan, contohnya neraca itu terkadang ketika pada titik seimbang itu tidak menunjuk angka 0. Ya, jadi ketika digunakan itu alatnya itu tidak menunjuk angka 0, mungkin sudah menunjuk angka 0,5. Nah, ini ke alatnya ya, mungkin juga ketika dipakai itu sudah tidak lentur lagi per-pernya atau apa ini. Kalau pengamatan mungkin kita ketika membaca pada alat ukur itu kita tidak tegak lurus, terkadang dari samping, ada yang dari samping, mungkin dari sini atau mungkin dari sini, ini kesalahan pengamatan. Kalau lingkungan ya mungkin yang pagi, contohnya pemuaian ya, ketika terjadi pemuaian, peristiwa pemuaian ketika SMP, salah satu contoh saja, anak-anak melihat ketika siang hari kabel-kabel itu akan melengkung sedikit. Ya, kabel-kabel yang terpasang, kabel listrik, kabel telekomunikasi, ya, telepon itu agak melengkung. Itu karena pengaruh suhu ada pemuaian. Ini kesalahan lingkungan, kalau teoritis ya teorinya yang salah. Lanjut Mas Devi. Nah, kemudian yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan acak menghasilkan hamburan data di sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Oke, lanjutkan Mas. Ya, mungkin sebelum saya, supaya nggak jenuh ya, kita akan lihat video dulu. Penggunaan alat ukur panjang yang apa? Paling rumit ya kalau lainnya itu, karena kalau jangka sorong sama mikrometer skrup itu sampai detik ini, sampai saat ini nampaknya belum ada yang digital.
Jadi masih manual, masih menggunakan mikrometer sekrup itu. Belum ada yang ini langsung muncul digital angka sekian itu belum ada. Saya minta tolong Mas Davri untuk ya. Kita melihat ini ya video penggunaan alat ukur panjang yaitu mikrometer sekrup. Ya ini ya, tidak ada ininya ya Mas, suaranya ya. Ini ada suaranya. Itu yang bergerak berputar itu ya Nak, itu. Ada suaranya ini? Enggak ada. Iya. Saat speedo sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka rajut akan di saat diputar. Setelah itu, putar kunci hidrometer untuk menjaga speedo tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran hidrometer, pertama cari nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbang. Pada skala utama, ada dua buah garis yang berbentuk pasti dari garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm di atas tubuh. Namun, kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Karena garis yang ada di bawah, nanti garis yang ada di atasnya. Jadi, kalau seperti ini, maka hasilnya 11,5 mm. Karena tipe sudah melewati. Selanjutnya mencari tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,1. Jadi untuk mencari nilai, ada garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala 6. Ya, sudah.
Ya, bisa bisa kita ulangi lah enak ya. Kita ulangi dulu. Hidrometer sedrum adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan hidrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, hidrometer ini memiliki jangkauan ukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan hidrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video bagian-bagian mikrometer sedrum. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk chip. Skala utama adalah skala pengukuran dengan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran dengan nilai maksimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros beset, bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar rajak hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis nol pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harus didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk lalu putar rajak hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka rajak akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjepit spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbal. Pada skala utama, ada dua buah garis yang garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baliknya atas atau bawah. Namun, kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini, maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbul sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai maksimal untuk mencari nilai dan perintah tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada putaran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Ya, itu salah satu. Sudah? Ya. Ini salah satu dari penggunaan alat ukur ya. Untuk penggunaan alat ukur yang lain, yang alat ukur panjang, Mister, saya yakin sudah tahu. Ini tadi salah satu contohnya adalah mikrometer scope. Nanti untuk rometer tahu, jadi menggunakan seperti roll itu, kemudian di bisa kalian akses di internet juga. Kemarin sudah banyak yang menyampaikan, mengirim ketika pembelajaran ya, itu
raw meter, kemudian untuk jangka sorong itu juga kalian bisa akses di internet. Nanti yang belum paham nanti bisa saya kirimkan videonya. Kemudian untuk neraca pegas, untuk neraca atau timbangan itu juga bisa di akses di internet dan yang lainnya. Sekarang saya ingin melanjutkan dari PowerPoint itu tentang contoh soal pengukuran. Ya, itu tadi tetap Mas, silakan lanjutkan dulu. Ya, ini nggih, lanjut aja. Ya. Ini ya istilah dalam pengukuran itu sudah lanjut aja ya. Terus lanjut aja. Ya, ini sama aja seperti tadi. Terus ya. Lagi Mas, enggak apa-apa. Ya, lagi-lagi enggak apa-apa, enggak usah. 1 2 3 ini bisa diangkat. Kemudian nah ini ada contoh soal, ini tadi seorang siswa mengukur ketebalan buku menggunakan mikrometerskop yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, hasil pengukuran tersebut berapa? Mari, silakan kalian menuliskan dari hasil ini. Dari gambar ini, hasilnya berapa? Oke, hasilnya berapa? Saya mau menilai ini. Ya, ini Sabrina udah langsung tunjuk tangan. Aziza Novia 10E ya. 10EF. Ayo 10 yang apa? A, A, B ini kok belum muncul? A, B, C. Ini F, F, F. E ya. Ternyata luar biasa ya anak-anak itu ya, sangat sangat apa itu kreatif dan responsif sekali ya. Jadi ada soal tadi pemahaman, sekarang langsung ya yang lain bisa mengirim langsung Jabri apa WA Pri ke Bunda, nanti akan saya lihat sebelum kita buka hasilnya berapa. Kemudian ada yang menjawab berapa. Saat ini saya beri waktu 1 menit untuk WA Pri ke Bunda hasilnya berapa. Itulah nilainya. Ya? Gimana? Oh ya, sebentar. Biar WA Pri dulu ke saya, nanti saya cek. Itu ada nilai khusus ya? Ya. Nanti kalau sudah ada yang mau jawab, Zakia siap ya. Dari 10 ya, nanti dulu. Oh ya, ya. Sebentar. Dan ya. WA Apri, saya tutup ya. Mari, silakan. Harap sabar yang lain. Kenalkan, nama saya Zakia Muhammad dari kelas 10H, nomor absen 36. Hasil dari pengukuran menggunakan jangkar sorong tersebut yaitu 4,75 mikrometerskop. Mikrometerskop. Mikrometer. 4,75 mm. Saya belum buka jawabannya berapa yang tepat nge, Zakia. 4,75 mm. Mungkin yang lain. Ada yang saya enggak ketemu 4. Soalnya tadi Mas Davri. Biar di soalnya tadi, biar dilihat lagi. Kira-kira kalau ada yang mau jawab lain, kalau semua 4,75 ya kita buka. Nah, 4,75 mm. Ada yang lain? Salwa? Avestin? Novia? Sama? Kalau sama? Sama. Iya. Oke. Okay. Kita lihat hasilnya Mas Davri, saya lihat bawahnya itu yang tepat hasilnya berapa, walaupun kita udah tahu ya. Apakah benar 4,75? Iya, ternyata betul ya, dari pembahasan hasil pengukuran pada skala tetap itu 4,5 mm.
kemudian pada noniusnya 0,2 mm, sehingga dijumlahkan 4,75. Sekarang kita coba ke berikutnya, soal yang ke... Nah, ini dengan menggunakan jangka sorong. Dengan melihat kemarin, tahukah berapakah hasilnya? Ada yang tahu? Silahkan. Dari jangka sorong ini ya, 0 yang sama dan yang kiri. Terus. Yang sama bawah 6,57. Ada yang mau jawab? Dicoba nggak apa-apa? Ini pakai jangka sorong ya. Mari silakan untuk itu ada angka 1, 2 yang sana. Aziza, ya. Ya, Aziza ya. Mari Aziza. Oke. Ya, mari silakan, Nak. Hasil dari pengukuran jangka sorong tersebut saya ketemunya 3,75 cm. 3,75 cm. Ya. Mungkin bisa ditengokkan lagi. Enggak apa-apa salah, enggak apa-apa, di sini tidak ada yang apa yang salah, nilainya jelek, yang benar enggak ada. Ingat, kita ingin membentuk kalian sebagai pelajar Pancasila. Nggih. Asesmennya enggak ada nanti 100, 200 enggak ada. Tapi kalian akan menjadi 6 karakter, 6 profil tadi ya. Jadi 1, bertakwa pada, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya, ada 6. Mandiri, ya, bernalar kritis, kreatif. Ada lagi mungkin, satu lagi? Kalau tidak, kita lihat jawabnya aja, Mas Devri. Oh ya, yang satu lagi Zakia. Nah, dulu Zakia, Peila, mari siapa? Peila, ya, mari. Dicoba nak, nggak apa-apa. Berapa nak? Soundnya dibuka dulu. Sonia Pela, Pela. Ya. Belum, kelas belum, nah, belum. Ya. Udah. Yuk, ya. Kelas 10C nomor absen 27, jawaban saya itu hasilnya 5,9 ditambah 7 kali 0,1 hasilnya 6,6. 6,6. Enggak apa-apa, tidak usah takut salah, ya. Di sini iya, harus berani, punya keberanian, ya. Tadi si siapa tadi? Satu lagi tadi? Aziza ya? Aziza sudah. Zakia? Iya. Zakia Kusnul. Ha. Mau? Zakia Kusnul. Kalau enggak, kita lihat aja. Kita lihat apa hasilnya, Mas Davri. Ya, kita lihat bawahnya. 3,17. Mendekati semua ya. 6,6. Sama 3,75. Iya.
Iya, ini ditertawakan senior saya ya. Yaduh, 375 deket, belum selisih 10 cm ya, itu masih deket. Belum selisih 1 km. Oke, kita lanjutkan satu lagi untuk pengukuran massa. Ya, ini ada neraca Ohaus. Ada angka ditunjukkan 300, kemudian 40, kemudian 8. Ini ukurannya berapa ini? Nah, seperti itu. Oh iya. Siapa ini? Melita mungkin. Melita Wulandari dulu. Sebelum Zakiah Kusnul. Mari, silakan Melita. Sebutkan nama, nomor absen, kelas. Tidak usah takut salah. Tapi kita berani menyampaikan pendapat kita. Berani menyampaikan apa yang ada di pikiran kita. Perkenalkan, nama saya Melita Wulandari, nomor absen 22 dari kelas 10C. Jawaban saya 348. 348 apa? Ton? Quintal? Gram? Kilogram? Ayo, satuannya kira-kira apa, Melita? Gram, kilogram, ton, quintal? Ayo, satuan masa. Apa, nak? Gram, kilogram, hektogram, ons, pound, quintal, ton. Ayo, berapa? Sebutkan aja. Salah nggak apa-apa. Halo? Untuk satuannya belum ini, belum ketemu. Apa? Ya, mungkin yang lain dulu. Nanti Melita bisa menambahkan nanti. Iya, Salwa Novia. Siapa ini? Novia. Melita ini dulu ya. Perkenalkan, nama saya Novia Munzlatun Hasanah, nomor absen 24 dari kelas 10E. Jadi hasilnya diperoleh 300 ditambah 40 ditambah 8 sama dengan 348 kilogram, Bu. Kilogram. Ya, enggak apa-apa. Saya beranikan diri, saya kilogram. Wah, mungkin ini ada teman-teman saya di sini. Ada, wah, ton, quintal, Mas Ari, Mas Davri, quintal. Ya, enggak apa-apa nih. Ada lagi. Siapa? Melita, belum ketemu berapa satuannya? Ada Sabrina, ada... Siapa ini? Oh, Ilham. Wah, yang laki-laki. Ayo, muncul. Zabrina po Ilham. Wah, Ilham. Ayo, Ilham Rizky. Go, go, go. Laki-laki muncul. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Sugeng Ramadan. Absen 14, kelas 10C. Iya, itu. Jawaban dari itu 300 ditambah 40 ditambah 8. 348 gram. Satuannya gram. Iya. Yeah. Ada lagi yuk, satu lagi. Melita, masih mau satuannya? Iya, Zabrina. Mari, Zabrina. Jawabannya 300 ditambah 40 ditambah 8, 348 gram, Bu. Sama ya, seperti jawaban Ilham. Iya. Zabrina, 35, absen 35E ya. Ye. Ya, Mas Davri, mari kita tengok Mas Davri. Berapa hasilnya? Iya, 348 gram. Novia tersenyum. Ya, Novia ya. Yang lainnya juga tersenyum. Angkanya betul semua. Inilah dalam pengukuran itu kita tahu satuannya, angkanya, dan apa ini besarannya. Jadi besarannya, ini besaran apa? Masa, panjang, atau suhu, kemudian angkanya berapa, terus satuannya apa. Itu fisika. Di fisika, setiap pengukuran tidak ada satuan itu seperti kita tidak berbaju. Kita aja nggak mau telanjang, apalagi mereka. Jadi kita harus paham satuannya. Ya, ini yang anakku tentang apa itu pengukuran ya. Saya punya PR, nanti di-share, ada 10 pertanyaan ya, kalian jawab, kemudian kebetulan itu hanya option A, B, C, D. Hari ini dikerjakan, saya tunggu jawabannya sampai besok. Besok
pagi ya Bapak, nanti untuk bermalam Sabtu ya. Kebetulan besok itu hari Pramuka, hari jadi Pramuka. Saya yakin kalian sebagai pelajar, karena Pramuka itu juga salah satu ekstrakurikuler wajib di sekolah dari SD sampai SMA, maka nanti malam ada acara ulang janji, nanti malam bisa untuk sambil nonton TV, sambil ikut ulang janji, persiapan besok ikut upacara pramuka ya, itu kalian menjawab 10 PR yang saya berikan, nanti saya minta bantuan untuk di-share ke kalian ya, lewat Mas Davi ya, dari operator ya, bisa ya tadi ya. Iya, atau lewat saya. Yang oleh waktu guru. Oh iya, berarti nanti saya share ya, soalnya yang 10 itu nanti kalian jawab sebagai nilai tambahan saja, assessment tambahan. Oke, anak-anak, saya kira untuk pengukuran ini sebelum saya tutup, sebelum kita menyudahi pertemuan saat ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya berikan kepada kalian, mungkin ada yang bertanya, cungkan jari. Saya sampaikan, saya setiap akhir bulan itu menyampaikan rekap tugas ya. Itu saya foto, kemudian saya sampaikan pada kalian di grup. Itu silakan disikapi. Dan saya juga tidak menekan. Ini hak kalian mau apa itu? Mau mengerjakan tugas ya. Monggo, silakan. Berarti asesmennya bagus. Tidak mengerjakan tugas juga enggak apa-apa. Karena apa? Masing-masing kembali pada diri kita. Ya, tapi tolong, karena kalian sudah harus bersyukur kalian bisa masuk ke SMA di 2 Klaten. Dan kita tahu bahwa SMA 2 Klaten sebagai sekolah penggerak dan ya merupakan salah satu sekolah favorit di Klaten. Ya, kalian harus eksis sebagai siswa di sini, harus mengikuti aturan tata tertib yang dilakukan di SMA di 2 Klaten. Bila ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kembali ke tadi Mas, sebelum saya tutup, kembali ke apa? Ke, ya, ini saya. Ya. Ya, ini ada satu kalimat. Dasar pendidikan adalah kasih sayang, cinta kasih yang tulus. Kalau guru sudah kehilangan kasih sayang pada murid, maka saat itulah pendidikan mulai kehilangan jati dirinya. Ini salah satu kalimat yang saya ambil dari Pak Didi Supriyadi. Lanjut Mas David, itu termasuk dari saya, dan ini prinsip atau moto saya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Senyum itu aja, senyum itu mudah, murah, tidak berbayar, dan itu ibadah. Dan membuat kita semakin menarik, yang laki-laki semakin ganteng kalau tersenyum, yang perempuan pun akan semakin cantik kalau tersenyum. Maka senyum itu sederhana dan gratis, maka lakukanlah itu sebagai ibadah yang paling mudah. Selanjutnya Mas, tapi ya ini pemandangan yang sangat indah, lanjut. Ya, cepat aja itu keluarga saya. Ya, terima kasih pertemuan kita cukup sekian. Nanti sebagai tugas saya kirim di WA grup ke tiap-tiap kelas. Demikian pembelajaran fisika untuk hari ini. Iya. Gimana Pak? Iya. Untuk pembelajaran fisika hari ini sekaligus pembelajaran atau pertemuan hari ini ya, hari Jumat 13 Agustus 2021. Mari sebelum kita tutup, sebelum kita sudahi, kita berdoa sejenak untuk agar segera tertangani ya kita sebagai warga negara Indonesia, akan selalu mendukung, akan selalu membantu, akan selalu ikut berpartisipasi apa yang dianjurkan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Ini segera bisa teratasi, kita bisa hidup berdampingan dengan baik, dan kita terbebas dari pandemi ini, dan kita akan masuk ke Indonesia baru, tatanan Indonesia baru, Indonesia maju. Kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan,
kita tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian istirahat yang cukup, makan yang seimbang, dan selalu bersemangat dan bergembira. Selalu menjaga imun dan kebersihan. Jaga kesehatan dan keselamatan. Selalu mematuhi protokol kesehatan, sehat dan sukses selalu. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilahkan. Cukup? Baiklah, pertemuan hari ini untuk pembelajaran fisika saya sudahi sekarang. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat belajar. Selamat menjadi pelajar Pancasila. Selamat kalian menjadi siswa yang hebat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.